Halo guys, balik lagi di channel gue, Andut Motovlog. Dan hari ini gue mau bikin video tentang review modifan motor gue yang udah gue pakai selama sekitar 3 bulan, 4 bulan. Sebelum kita mulai, kita ke intro dulu ya. Oke, jadi kali ini gue berkesempatan untuk bikin video review dari modifan motor gue yang terdiri dari monoshock, terus potong buntut, terus juga velg Axio, dual disc yang di depan, dan lain-lainnya. Jadi sebelum gue review kali ini, gue mau minta maaf ya untuk subscriber gue karena gue udah lama banget gak upload video. Masalah utamanya yaitu gue kehilangan GoPro gue beserta mic-nya, jadi gue sempet down juga, jadi gak bisa bikin video. Ditambah kesibukan juga dari kampus skripsi, dan sekarang gue juga lagi nyari kerja. Oke, jadi pertama gue udah pakai monoshock ini lebih dari berapa bulan ya? Dari bulan Februari kemarin, sekarang bulan Juni, udah mau ke Juli. Ya sekitar 4 bulan lah ya. Dan sampai sekarang masih aman, nggak ada kendala kenapa-napa. Kalian bisa lihat monoshocknya masih keren lah, masih seperti awal pemasangannya. Ini gue pasang di Fat Motorsport dan gue sangat puas dengan hasilnya, soalnya kualitasnya juga bagus lah. Oke, jadi untuk monoshock ini juga yang gue rasain itu lebih stabil pas cornering, pas belok-belok, dan untuk kecepatan tinggi dia juga stabil karena dia dasarnya lebih keras daripada shock standarnya. Jadi ini monoshock kerasa lebih keras daripada shock standarnya. Jadi bagi kalian yang nggak demen keras-keras terus dipakai buat harian, demennya yang normal-normal aja, mending kalian jangan pakai monoshock. Dan untuk potong buntut, ini kan dikasih bracket tambahan sebagai pengganti besi yang dipotong. Sampai sekarang gue boncengan sama pasangan gue, itu masih aman, gak kenapa-napa. Jadi bagi kalian yang penasaran apakah aman buat harian, terus apakah aman buat boncengan, itu gue bilang sih aman. For info, berat gue sekitar 100, terus cewek gue sekarang udah 58, jadi ya kira-kira batasnya 160-an lah untuk amannya. Terus di sini juga gue pasangin plat nomor di mudguard-nya. Ini kalau di Indo nggak ada yang jual nih. Terus dari segi depan, ini yang gue demen, itu dual disc-nya, velg-nya. Dan sampai sekarang velg Axio ini nggak ada kendala, nggak ada bengkok atau ya pokoknya nggak ada dent lah selama gue pakai, bahkan kena lubang pun masih aman. Terus dari segi pengereman, karena gue udah dual disc ya, di sini master rem gue ganti KTC Big. Sampai sekarang yang gue rasain rem tuh lebih pakem, jadi untuk kebut-kebutan lebih aman lah buat ngeremnya. Untuk dari segi lampu belum ada yang berubah yang di depan ya. Gue rencananya pengen ganti, bukan pengen ganti sih, pengen tambah kayak alis gitu, tapi belum kesampaian sampai sekarang karena belum ada waktu. Untuk yang penasaran, gue kilometernya sekarang udah sekitar 3000-an, dan motor ini gue udah ganti oli gardan dan oli mesinnya, itu pakai motul yang paling mahal, gue lupa jenisnya apa. Oke, segitu aja kali ya yang gue review dari motor gue yang sekarang. Terima kasih yang udah nungguin video dari gue, terima kasih juga yang udah tetap support gue meskipun gue udah mulai gak aktif di YouTube. Thank you untuk semuanya, thank you yang udah nonton. Like, share, dan subscribe bila berkenan. Selalu stay safe di jalan. Goodbye.